Ismalladzi jaa bika ya iblis. Apa yang menyebabkan engkau ini datang di hadapanku wahai iblis? Faqala, iblis menjawab, jaa bi Allah. Ya Muhammad, aku datang kemari karena Allah yang mengirimkanku. Iblis kembali menjawab, lantas amni amma syita ya Muhammad. Aku datang hadir di hadapanmu agar engkau bertanya apapun pertanyaan yang kau ajukan, maka akan ku jawab ya Muhammad. Ternyata selama ini Nabi Muhammad itu ingin berjumpa dengan iblis. Ada beberapa pertanyaan yang memang ingin ditanyakan oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi ingin berjumpa langsung dengan iblis. Nah, ketika berdialog, Nabi Muhammad memanggil dengan panggilan yang sudah berubah. Ia mengumum, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah, tadi panggilnya iblis, nama asli. Begitu memulai dialog berikutnya, Nabi memanggil yang mal'un, isim mal'un dari la'ana yal'anu mal'un, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Karena satu-satunya makhluk Allah yang diberikan titel laknat, yang dijanjikan oleh Allah itu neraka jahannamnya, yang diberikan titel makhluk yang terkutuk di muka bumi ini adalah iblis. Panggilan laknat itu bukan panggilan sekedar yang dipanggil oleh Nabi. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-32 sampai ke-39, Al-Quran menceritakan penyebab dilaknatnya iblis oleh Allah karena apa? Qala ya iblis, manakah Allah taruna ma'as-sajidin? Kenapa kau tidak mau itu sujud kepada Nabi Adam? Dalam surah lain, surah Al-Baqarah ayat ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan malaikat sujud, sujud malaikat. Tapi ketika giliran iblis sujud, aba wastakbar. Dia enggan, dia enggak mau, bukan hanya enggan, wastakbar. Tapi dia itu sombong. Dia tunjukkan lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min amalin masnun. Al-Hijr ayat ke-36. Ya Allah, aku tidak akan pernah sujud, kata iblis, kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat yang kering, ya Allah. Kata Allah dalam surah Al-Hijr lanjutannya ayat ke-37, fa innaka wajih, wahai iblis, engkau adalah makhluk yang terkutuk. Satu titel, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya laknat Allah atasmu ila yaumiddin, sampai nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Dunia belum kiamat, dunia belum hancur, tapi ternyata ada makhluk Allah yang telah dijanjikan neraka jahannamnya. Seharusnya orang yang sudah dijanjikan neraka oleh Allah bertaubat, mohon ampun, tapi tidak. Bukannya bertaubat iblis dalam surah Al-Hijr ayat ke-39 dan 40 justru malah qala
manusia. Akan aku goda manusia. Perbuatan baik mereka anggap itu adalah perbuatan buruk. Perbuatan buruk nanti mereka anggap itu adalah perbuatan baik. Infak, sedekah mungkin dianggap mereka itu adalah perbuatan baik, padahal bersembunyi dari hasil korupsi. Bersedekah tapi ternyata itu adalah menyuap. Maka itu adalah iblis yang menghiasi manusia, yang baik dijadikan buruk, yang buruk dijadikan baik. Hadirin dirahmati oleh Allah, maka satu-satunya makhluk, apakah ada manusia yang telah dilaknat oleh Allah sama seperti iblis? Ada pamannya Nabi Muhammad sendiri, Abu Lahab. Dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab, wa mu'atuhu hammalat al-haqab. Istrinya juga menjadi bahan bakar api neraka. Kalaulah seandainya Al-Quran itu masih kurung sampai sekarang, maka sebenarnya bukan hanya nama Abu Lahab saja yang muncul, yang turun, akan muncul abu-abu yang lain. Tapi Allah hanya mencukupkan nama Abu Lahab itu sebagai perumpamaan bagi manusia. Jangan lagi ada Abu Lahab modern yang mendustakan agama, yang mendustai ajaran-ajaran Islam. Cukup satu, yaitu Abu Lahab. Itu pun Allah masih memberikannya keringanan setiap hari Senin. Allah meringankan siksanya pada hari Senin. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, satu-satunya keluarga Nabi yang senang saat itu adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Maka dengan kesenangannya itu, Allah ringankan siksanya setiap pada hari Senin. Hadirin dirahmati oleh Allah, maka ada potensi sebenarnya dalam diri manusia. Potensi apa? Potensi dengan sifat keburukannya. Maka manusia bisa sama dengan iblis, rival dan kawannya. Tapi dengan potensi kebaikannya manusia, dia bisa jauh lebih hebat dari malaikat sekalipun. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzarabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Kami ciptakan neraka jahannam itu untuk siapa? Kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan untuk mengerti, untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Mata tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Mata tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak pernah mendengarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya telinga tapi tidak pernah mendengarkan lantunan-lantunan suci ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal'an'am. Itulah ciri-ciri manusia yang seperti hewan, kata Allah, balhum adaw. Bahkan mereka jauh lebih hina daripada hewan sekali. Tapi manusia dengan potensi kebaikannya, dia bukan hanya lebih hebat dari jin, bahkan dari malaikat pun manusia dengan kebaikannya, dia lebih hebat dari malaikat sekalipun. Kalau ingat dengan cerita saudaranya Nabi Sulaiman,
iman dalam surah An-Naml ayat 39 dan 40. Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Mekahnya Ratu Balqis untuk menundukkan kesombongan.